Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian cara mengganti booting animasi di Android. Untuk langkah-langkahnya, kalian download dulu file yang kita butuhkan dan kalian kopikan ke HP kalian jika kalian downloadnya menggunakan PC. Di sini untuk filenya berbentuk zip yang isinya adalah booting animasi. Di sini saya sudah copy beberapa file ke HP saya. Di sini untuk langkah selanjutnya, kalian tinggal matikan HP kalian untuk masuk ke recovery mode. Dan untuk pengguna Xiaomi, di sini kalian masuk ke recovery mode dengan cara tekan tombol power bersamaan dengan tombol volume up. Untuk syarat-syaratnya sendiri, di sini HP kalian sudah harus terinstall TWRP. Untuk jenis TWRP-nya sendiri, kalian bisa gunakan TWRP apa saja. Di sini saya menggunakan Orange Fox, tapi kalian bisa menggunakan TWRP Pitch Black, Red Wolf, ataupun custom recovery lainnya. Kita tunggu dulu. Di sini setelah masuk ke TWRP seperti ini, seperti biasa kalian tinggal tap menu install dan kalian cari file booting animasi zip yang sudah kalian download tadi. Di sini kita akan coba yang Apple ya. Kita akan coba Apple. Kalian tap dan kalian swipe untuk penginstalannya. Setelah berhasil terinstall, kalian wipe dulu. Dan selanjutnya kalian tinggal reboot sistem. Di sini kita akan lihat apakah sudah berhasil berubah. Di sini booting animasinya sudah berhasil berubah ya. Di sini selanjutnya kita akan coba lagi untuk install booting animasi lainnya. Di sini kalian tinggal matikan dan kalian masuk lagi ke recovery mode. Setelah masuk ke recovery mode, sama seperti tadi, kalian masuk ke menu install dan kalian cari lagi atau kalian pilih booting animasi yang akan kalian install. Dan setelah terinstall, kalian tinggal wipe. Setelah itu, kalian reboot sistem. Booting animasinya sudah berubah lagi, dan untuk cara ini bisa kalian gunakan di Android yang belum root. Jadi itu dia cara merubah atau mengganti booting animasi di Android. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.